Kalau semua orang dah kongsi kisah mereka di Kopi-Kopi Seram, aku pun nak juga kongsikan kisah pengalaman aku bekerja sebagai seorang pegawai penyiasat ataupun detektif di sebuah balai polis yang terletak di... lebih baik aku rahsiakan untuk merahsiakan identiti aku. Tapi siapa yang tahu tu, tahulah. Orang panggil aku Detektif Yasin, nama samaran. Malam ni aku ingin kongsikan beberapa kisah ganjil yang pernah aku kendalikan selama 7 tahun menjadi detektif, mengendalikan pelbagai kes. Semestinya, etika menjadi seorang detektif ni, kami tak boleh ceritakan butiran terperinci kes kepada orang awam. Maklumat ni dianggap sulit kecuali untuk kegunaan dalaman ataupun di mahkamah je. Tapi korang relax je, asalkan jangan ada yang report, rasanya tak ada masalah. Kisah pertama yang ingin aku ceritakan tentang satu kes yang berlaku di sebuah kawasan perumahan. Boleh kata agak terpencil juga kalau dibandingkan dengan kawasan bandar. Adalah dalam lebih kurang setengah jam ke satu jam menyusuri kawasan jalan raya yang dikelilingi hutan untuk sampai ke sini. Bila tiba di situ pula, jarak di antara rumah renggang sebab setiap rumah mempunyai kawasan halaman yang luas. Nak dijadikan cerita, pejabat kami mendapat laporan tentang kes seorang tua yang tinggal berseorangan. Menurut jirannya, lelaki tua ini sudah lebih setahun tidak dilihat. Aku dan dua lagi rakan detektif bertolak ke kawasan perumahan tu di dalam perjalanan bermain di minda. Kenapa? Tunggu lebih setahun baru nak laporkan. Sekitar pukul 2 petang macam tu, kami tiba di rumah pengadu, iaitu jiran kepada lelaki tua yang dilaporkan hilang tu. Kami pun menemubual dia dan mendapatkan beberapa maklumat. Menurut jiran lelaki ni, lelaki tua tu berumur lebih kurang 85 tahun. Dia tinggal berseorangan, anak-anaknya sudah berhijrah di luar negara, tidak pernah pulang ke kampung. Isterinya pula meninggal sekitar 5 tahun lalu. Hubungan di antara jiran dan lelaki tua ni memang tidak rapat. Malah jarang sekali bertegur, masing-masing pun dengan kehidupan masing-masing. Menurut jirannya ini, mereka sangka lelaki ini mengikut anak-anak dia berhijrah ke luar negara, tetapi disebabkan rasa tidak sedap hati, mereka membuat laporan polis untuk memeriksa rumah lelaki ini. Setelah mendapatkan maklumat yang diperlukan, aku dan dua lagi rakan mula melangkah ke rumah lelaki tua yang dikatakan hilang tadi. Saat melangkah menuju ke depan pintu rumah, kami perasan yang kawasan halaman rumah ni memang tidak terurus. Rumput panjang, kenderaan yang berada di depan rumah pun berdebu, sementara di cermin kenderaan berkulat. Peti surat dia pula penuh, menandakan sudah lama tiada orang yang berkunjung ke sini. Bila kami sampai di depan pintu, benda pertama yang kami buat semestinya memberikan salam dan mengetuk pintu. Salam kami tidak dibalas. Aku kemudian mengintai dari tingkap melihat ke dalam. Pandangan pertama melihat, aku dah tahu apa yang jadi. Aku kata dengan rakan-rakan aku, pecahkan pintu tu. Diorang walaupun kehairanan, diorang tendang pintu kayu rumah tu membuatkan ia bukan sahaja terbuka, malah tercabut melayang masuk ke dalam. Kami bergegas masuk dan benda pertama yang kami perasan ialah lelaki tu, lelaki yang dikatakan hilang tu berada di lantai ruang tamu. Tertiarap, tangannya menggenggam ganggang telefon, tubuh badan lelaki tua tu mereput di lantai. Dia telah lama meninggal dan berada di posisi itu hampir setahun lebih. Daging dia ibarat sebati dengan lantai. Tidak lupa juga bau busuk, ulat dan lalat yang membuatkan ketiga-tiga kami hampir termuntah. Walaupun begitu, mahu ataupun tidak, kami kena siasat apa sebenarnya yang terjadi. Kami pun menggeledah di seluruh kawasan rumah untuk mencari bukti. Tidak beberapa jauh dari lelaki itu, ada beberapa keping rekod kesihatan. Rupa-rupanya, dia mempunyai sakit jantung yang agak kronik. Kami mengesyaki yang lebih kurang setahun lalu, dia terkena serangan jantung dan terjatuh dari kerusi. Lelaki ini kemudian berusaha untuk mendapatkan bantuan. Dia merangkak ke arah telefon rumah. Malang, bila dia hanya sempat mengambil ganggang, tidak lagi berupaya menekan nombor dan meninggal di situ juga. Kes telah pun ditutup. Tapi apa yang kami hairan ialah
kenapa setelah setahun lebih baru jiran-jirannya melaporkan perkara ini kepada pihak polis? Kalau difikirkan semula, kadang-kadang inilah juga pentingnya untuk kita mempunyai hubungan dengan jiran-jiran di kawasan perumahan. Kalau tak mahu hubungan rapat pun, sekurang-kurangnya angkat tangan ataupun senyum setiap kali bertembung di luar rumah. Kalau tak, beginilah jadinya. Ada lagi sebuah kisah yang juga tidak kurang misteri dan seram. Kisah ini berlaku pada tahun 2021. Kami menerima laporan tentang insiden seorang wanita yang berumur 30-an terjatuh dari tingkat atas apartmen dan meninggal dunia. Semestinya, benda pertama yang kami akan buat adalah untuk mengenal pasti adakah wanita ini penduduk di situ ataupun pengunjung. Kalau iya, di mana unit rumah wanita ini? Dan dari situ kami boleh mulakan siasatan. Setelah beberapa jam menyiasat, akhirnya kami mendapat maklumat yang dia tinggal di salah sebuah unit di tingkat kelima bangunan. Wanita ini tinggal bersama suami dan mak mertua dia yang lumpuh. Kami bergegas naik ke atas, bertemu dengan makcik itu dan bertanya beberapa soalan. Pada waktu itu, suami si isteri tiada di rumah. Aku jangka makcik ini berumur lebih kurang lewat 70-an. Kami pun tanya, makcik kenalkah wanita yang terjatuh di bawah ni? Makcik itu awal-awal hairan. Dia tanya, wanita mana? Kami pun membawa mak mertua dia ke balkoni dan melihat ke bawah. Pada waktu itu, wajah wanita tu masih lagi kelihatan. Aku ingat lagi, mata wanita tu masih terbuka melihat ke atas seakan bertentang mata dengan mak mertuanya yang melihat dari tingkat 5. Setelah beberapa minit berlalu, mak mertua wanita tu dengan selambah menjawab, kenal. Dua ayat tu je yang keluar dari mulut makcik tu, ini membuatkan aku dan rakan-rakan penyiasat berpandangan sesama sendiri sebab tiada reaksi langsung dari makcik ni, menandakan mungkin makcik ni tahu apa sebenarnya yang terjadi. Siasatan yang dijalankan menemui jalan buntu sebab kalau melihat faktor kesihatan makcik ni, dia lumpuh. Dia tidak boleh bergerak. Macam mana seorang wanita tua boleh menolak seorang wanita 30-an jatuh ke bawah? Suspek seterusnya ialah suami wanita yang tiada di rumah dan kemudian tidak dapat dijejaki sejak kejadian berlaku. Siasat punya siasat. Kami kemudian dapat memantau satu rakaman CCTV ketika wanita itu terjatuh ke tingkat bawah. Awal-awal tu kami tak perasan kalau-kalau ada benda ganjil yang berlaku. Tapi setelah kami ulang berkali-kali, akhirnya kami jumpa satu benda yang boleh membantu siasatan. Rupa-rupanya, 5 minit selepas wanita itu terjatuh dan terhempas ke bawah, selipar yang dipakai wanita itu terjatuh. Ibarat 5 minit kemudian, barulah selipar wanita itu dibuang ke bawah oleh seseorang. Mana mungkin kan? Selipar itu lambat jatuh 5 minit pula. Hasil siasatan forensik kemudian mendapati terdapat bekas jerutan tali di leher wanita itu, menandakan tidak beberapa lama sebelum dia terjatuh, lehernya ada diikat oleh seseorang. Pada waktu ini, bukti-bukti yang ada menunjukkan yang suami wanita itu mungkin pelaku utama. Tidak beberapa lama kemudian, kami menerima satu lagi maklumat tentang lelaki itu. Wanita yang terkorban ini adalah isteri kedua dia. Lelaki ini pernah menjadi suspek utama kematian isteri pertamanya yang meninggal akibat dibakar hidup-hidup. Tapi tiada bukti menunjukkan yang dia adalah pelaku. Maka dengan itu dia dilepaskan dan kes kematian isteri pertama dia dan isteri kedua dia masih lagi terbuka sehingga hari ini. Dan itulah antara beberapa kes-kes ganjil yang aku boleh kongsikan selama aku menjadi detektif ni. Siapa yang pernah dengar kes-kes ini, mungkin korang boleh teka aku bertugas di mana. Ataupun kita ambil sahaja kisah ini sebagai satu hiburan. Itu sahaja daripada aku malam ini. Terima kasih kerana mendengar.